Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea masuk rumah sakit. Hotman Paris dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara karena demam berdarah. Kabar itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya. Hotman Paris turut mengunggah fotonya yang tengah terbaring di rumah sakit bersama dengan para perawat dan dokter. Hotman Paris mengaku ini kedua kalinya ia terkena demam berdarah. 36 tahun saya praktek bisnis internasional, telah membela dan memenangkan ratusan perkara, dan juga telah ratusan perempuan cantik juga fans sama aku, hatinya tertarik sama aku, hatinya saya kalahkan. Tapi dua kali dalam hidupku, dua kali saya kalah sama betina yang sangat kecil, yaitu nyamuk betina. Dua kali saya kena demam berdarah, inilah yang kedua. Dan yang di belakang saya ini adalah pahlawan-pahlawan ahli demam berdarah.